Langkah pertama kita pasang nongkon X dulu ya teman-teman ya. Ini ada tanda garis. Ini sejajar dengan blok ya, sejajar dengan blok ini ya. Jangan lupa posisi ditopkan dulu ya. Posisi ditopkan dulu. Dilihat dari lubang ini ya teman-teman ya, ada tanda huruf T. Itu harus tepat di tengah-tengah lubang sini. Kemudian setelah top, kita pasang untuk nokon X-nya dulu. Ini garis ini ya caranya, garis. Kita pasangkan begini ya. Kita geser. Ini kurang sejajar ya, kurang satu ya teman-teman ya. Kita geser lagi. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kemudian lanjut nongkon innya. Terus kita hitung ya teman-teman ya. Ini dari angka 2 ini sampai angka 3 ini harus berjumlah 16 gigi ya. Kita hitung 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oh ini kelebihan satu ini ya teman-teman ya, ini belum pas ini. Kelebihan satu. Kita hitung lagi ya teman-teman ya. 1. Kalau begini hitungnya ya. Kalau ini dan ini itu 2 ya. Jadi hitungnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Pas ya ini, pas ya teman-teman. Ini sudah top ya. Ciri-cirinya yang sudah top itu ini garis jajar dengan blok, nokon X nya terus nokon I nya juga jajar dengan blok. Kemudian angka 2 sampai angka 3, angka 2 nokon X sampai angka 3 yang nokon I itu dihitung 16 mata ya, 16 mata gigi ya. Jadi
satu ini dihitung dua ya, satu gandeng ini dihitung dua ya, hitungnya begini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pas. Sekian untuk tutorial cara pemasangan rantai kamrat subscribe ini ya. Silahkan like, share, komen, dan subscribe ya tentunya bila bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para subscriber dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Ini saya akan sedikit memberikan tutorial cara pemasangan atau mengetopkan rantai kamrat di motor Satria FU ini ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya.